warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Ocat atau biasa dipanggil Mr. O oleh mahasiswa sastra Inggris UTM. Pada hari ini, pagi yang agak redup ini ya Mbak Sera ya, saya kedatangan tamu yang luar biasa dari kampus tetangga, bisa dibilang pulau juga ya, beda pulau ya, beda pulau juga ya, dari UNESA. Tahu semua kan, UNESA itu salah satu PTN favorit di Jawa Timur teman-teman ya. Alhamdulillah, tamu kita dari UNESA ini telah berkenan hadir di podcast saya, Bibir Manis, Bincang-bincang Receh Manusia Biasa. Mbak Sela, sebelumnya I say thank you ya, karena kamu telah berkenan hadir di podcast saya. Ini jauh-jauh dari Surabaya apa gimana Mbak Sela? Ya kebetulan saat ini itu karena sudah semester 6 gitu ya Mbak ya, jadinya saya itu sedang melakukan program magang. Yang mana program magang ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan. Jadi alhamdulillahnya sekarang masih satu kota gitu sama bapaknya. Oke. Saya harap Mbak Sela perkenalkan secara singkat dulu ke teman-teman Bibir Manis, masalah CV singkatnya, silakan, asal, nama, daerah, prodi apa di Indonesia nya, silakan. Ya, perkenalkan teman-teman semua Bibir Manis ya, teman-teman Bibir Manis, saya Tresela Friska Setilia, bisa dipanggil Tresela, dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Psikologi UNESA, pas banget nih, teman kita psikologi ya. Iya, Pak, psikologi warna ungu. Kenapa nggak ngomong psikologi di sini aja nih? Di hari ini. Nah, itu dia nih. Saya pengen spill dulu nih, kenapa akhirnya langsung SMA berapa dulu? SMA 2 Bangkalan. SMA 2 Bangkalan. Ya, betul. Jadi kenal sama Nisa itu di mana? Oh, kenal sama Nisa itu satu kelas waktu Pak di SMA. SMA 2 Bangkalan. SMA 2 Bangkalan. Berarti Sela ini teman-teman dari temennya Nisa. Nisa itu prodi sosiologi di sini kalau nggak salah ya. Nah, akhirnya Sela sendiri bisa masuk ke UNESA, gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Sebenarnya ceritanya cukup panjang dan sedikit mengharukan gitu ya, Pak ya. Karena saya tapi masih, nanti ya sedikitnya di sesi 2 ya. Siap. Cuma di spill sedikit aja ya, Pak. Jadi pertama kenapa kita ambil, kenapa saya ambil UNESA? Karena waktu itu kelas 11 SMA, kelas 2 SMA itu ayah saya itu sakit keras. Kalau teman-teman tahu sakit sirosis hati. Saya nggak tahu. Ya nggak tahu. Itu tingkatan yang lebih tinggi daripada liver, gitu Pak. Liver. Iya, lebih tinggi, tingkatan yang lebih tinggi saya daripada liver. Iya, sakit parah waktu itu. Dan sebelum meninggal juga memang pesan ayah saya itu inginnya saya kuliah di UNESA gitu Pak. Sudah cerita ya? Iya, apa-apa, sudah lama juga sudah ikhlas karena jadi ya karena saya ingin merealisasikan impian ayah saya, jadinya akhirnya saya yang memilih UNESA dengan prodi psikologi gitu. Untuk prodinya sendiri waktu itu saya sempat konsultasikan dengan guru bimbingan konseling di SMA saya dan berdasarkan nilai rapor yang sudah saya raih gitu ya, lebih baik saya mengambil jurusan tersebut gitu Pak. Jadi saat ini Sela menjalani mimpinya ayah gitu? Enggak juga, ini di saya juga Pak. Iya. Karena adalah di dalam keluarga saya itu beberapa hal-hal yang bisa dikaji dengan psikologi. Maka dari itu saya ingin lebih mendalami psikologi tersebut gitu. Lantas kenapa memilih UNESA, banyak kampus PTN yang favorit di Jawa Timur itu? Banyak, betul, betul sekali banyak. Yang satu itu apa ya, karena kalau misalnya ngambil di kota lain selain Surabaya misalnya ya, itu tuh agak terlalu jauh gitu Pak menurut saya. Sedangkan saya sendiri pada zaman SMA itu, saya tuh nggak tahu mana-mana gitu Pak. Bahkan kuliah ke Surabaya aja kayak gimana ya, kayak entar bisa nggak ya, kayak masih gitu, jalannya inget nggak ya nanti ya, nanti meskipun sekarang kan sudah ada Google Maps ya, tapi namanya perempuan biasanya perempuan pasti paham ya, kurang bisa baca Google Maps gitu Pak. Nggak hanya kurang baca Google Maps juga, kurang bisa mengkondisikan lampu sen motor juga. Iya, betul. Biasanya ibu-ibu kayak gitu, Pak. Belum jadi ibu berarti masih aman. Alhamdulillah, dulu. Ya, aman. Kalau lampu sen. Tapi di UNESA ngekos nih, katanya. Iya, di UNESA itu ngekos. Ya, itu ke kampus.
mohon maaf ini, bapak kan udah nggak ada. Iya betul. Siapa yang membiayai kuliahnya sekarang? Kebetulan bapak itu kan dulunya PNS gitu ya pak ya. Yeah. Jadinya ya masih ada lah ya, bisa lah buat apa makan, terus juga buat biaya gitu kan. Nah kalau ibu sendiri tuh nggak kerja di rumah, karena ibu tuh ada sedikit gitu, jadinya nggak bisa kerja. Maksud saya cukup itu dari menghasilkan pensiunan. Nah itu ya gimana caranya biar cukup gitu pak? Gimana caranya iya? Mungkin nanti di sesi 2 kali ya. Iya bisa. Oke. Okay. Tresela, siapa nama lengkapnya tadi? Tresela Fiska Septilia. Panjang banget namanya. Pendek pak, cuma 3 suku kata. 3 suku kata itu pendek? Iya. Tapi berapa huruf itu total? Enggak tahu, belum hitung. Jangan udah ngerjakan UN, kamu masih menikari, mendekat. Iya, gitu. Iya, itu rada-rada lama ya pak, ya bikin ngabisin waktu. Tapi awal panggilannya sekarang Sela. Iya Sela, kadang Tresel gitu. Tresel. Iya Tresel. Tresela itu menurut saya nama yang apa ya, unik dan keren gitu. Itu filosofinya nama dari mana, siapa yang ngasih nama itu Tresela? Yang kasih nama itu ibu, kebetulan filosofinya itu kalau kata ibu saya Tresela, Tresnya itu diambil dari kata Tresna atau Tresno gitu. Yeah. Jadi dan apa namanya kakak saya itu kan namanya Trisna. Nah jadinya tuh sama-sama T depannya kan, T sama T, Tris dan Tres, biar apa di masa depan itu bisa menjadi saudara yang akur kayak gitu-gitu. Terus wow. Juga terus Tresela Fiska Septilia itu harapannya bisa menjadi orang yang masyhur gitu kata ibu saya gitu. Berarti lahirnya bulan September. Betul. Septilia. 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 Iya, betul. Sama kayak istri saya. Libra ya Pak Yudin? Iya. Istri saya 24 September. Saya 29. 29. Beda hari ya. 9. Iya. Enggak, 2001. Iya, udah tua pak. Kayak masih muda lah, berarti 21 ya? Iya, 21 sekarang. Masih muda ya. Masih muda udah. Amin. Udah keren kayak gini Tresela. Saya dulu 21 gak sekeren Tresela. Tapi bisa jadi dosen sekarang pak. Allah subhanahu wa sekali. Pengen jadi dosen? Amin, semoga aja ada. Tapi pengen? Pengen lah pak, masa enggak pengen. Enggak, maksudnya ya ada kan yang gak pengen jadi dosen. Kalau saya sendiri pengen jadi dosen? Kalau saya tuh pengen pak. Pengen? Pengen. Nggak jadi psikolog aja? Nyambi bisa kan nyambi? Oh iya, itu dia Mas Anda, Mas Bella. Saya selalu menyarankan kepada anak-anak, teman, saudara, Pak Ade, Bu Ade itu kalau bisa ngambil jurusan kuliah itu yang bisa membuka praktek. Seperti psikologi ya, terus akuntansi jadi akuntan, psikologi jadi psikolog, ya. Terus apa lagi? Dokter. Bisa. Terus bidan. Teknik ya, bisa buka bengkel ya. Bidan, oke. Okay. Nah, Tresela, saya kan udah baca nih CV kamu ya. Luar biasa achievement kamu, pengalaman kamu, prestasi kamu gitu kan. Kayaknya dalam diri kamu tuh ada chip gitu ya. Chip lah ya. Aduh. Kok nyanyi bisa, nulis bisa, juga sosial juga bisa. Nanti saya baca itu kamu banyak bergerak di bidang sosial ya, menjadi relawan atau apapun sejenis ya, itu betul. Ya. Okay. Maka dari itu saya pengen menggali satu persatu dari 4B tadi, 4B tadi ya. Pertama belajar. Nah, belajar di sini saya pengen bertanya. Sejauh ini ya, Tresela menjadi sosok seperti ini sekarang itu belajarnya gimana? Belajarnya gimana? Menurut saya pak, orang pintar itu ada dua. Saya ya, lupa terus kalau buat catatan itu. Karena tuh ada quote-quote bagus dari narasumber itu, saya lupa terus itu loh. Mas ada tolong catat. Jadi orang pintar itu ada dua menurut saya. Yang pertama itu orang pintar karena dia memang cerdas. Dari lahir ibaratnya udah punya gen pintar gitu pak ibaratnya. Yang kedua itu orang pintar karena dia itu rajin. Kan gitu benar ya pak ya. Nah jadi gimana saya belajar biar bisa sampai kayak gini? Sebenarnya tuh gimana ya? Ya trial and error aja pak. Jadi saya coba-coba aja dulu gitu.
kemana cari metode belajar yang paling cocok dan paling sesuai dengan diri saya, karena kan setiap orang juga beda-beda kan. Betul. Cara apa, cara belajarnya beda, cara bisa menyerap materi dengan mudah kan beda-beda. Nah, jadi kenali itu dulu gitu. Baru nanti kita bisa asah dan kita bisa tekuni apa yang kita inginkan. Nah, dari dua tipe orang pintar tadi, di mana letaknya Tresela ini? Nah, itu saya juga bingung. Soalnya kalau menilai diri sendiri kan lebih susah ya katanya ya. Nah, lebih mudah kan menilai diri orang lain kan gitu. Jadi yang bisa menilai diri saya sendiri ya orang lain pak sebenarnya. Tapi dalam psikologi itu ada tes IQ namanya. Nah, kalau saya pribadi, dulu saya pernah tes IQ itu 120 di atas rata-rata. Nah, cuma kemarin saya tes IQ lagi, dosen kan ada perkasan itu ya. Kok menurun ya saya ya? Tadinya di atas rata-rata, sekarang rata-rata. Sudah dipelajari belum dalam kuliah kamu? Sudah, yang saya ketahui itu kalau untuk tes intelijensi itu ya pak ya, memang dalam rentang usia tertentu itu bisa menurun dan juga bisa meningkat gitu. Memang fluktuatif gitu pak, mudah berubah gitu. Jadi nggak mungkin statis gitu, awalnya 120 sampai bapak misalnya meninggal gitu, 120 harus tunggal kayak gitu ya. Karena pembelajaran setiap orang itu kan juga berbeda-beda. Kamu menjadi sosok seperti ini sekarang itu kan kita spill ke belakang dulu lah, SMP, SMA. Kamu, apakah kamu sudah menemukan metode, teknik, cara belajar kamu SMP, SMA? Oh, saya udah nyaman nih belajarnya kayak gini. Ya, kalau saya sendiri tuh ganti-ganti pak metode saya itu. Karena kan kita namanya belajar tuh ya kan gak mungkin setiap hari mood, setiap hari semangat untuk belajar. Kan pasti ada lah hal-hal yang bikin kita jadi bosen, jadi jenuh gitu, atau enggak jadi aku capek belajar kayak gitu kan. Ya tentunya beda. Jadi pas waktu SD itu pak, saya tuh kan namanya SD awalnya kelas 1, kelas 2 itu kan dibantu sama ibu saya gitu kan, diajarin gitu ya biasalah anak SD. Tapi ketika saya masuk kelas 3 pertengahan itu, nah saya tuh kebetulan waktu itu ibu saya tuh sakit gitu pak, dan bapak saya itu kan bekerja, jadi nggak bisa sering ngajarin saya gitu. Sedangkan saya anak kedua dan kakak saya itu sudah sibuk sendiri sama ininya, sama sekolahnya gitu dan kegiatan-kegiatannya. Jadi ya sempat ketika kelas 1, kelas 2 SD itu saya ranking kan, karena diajarin di rumah sama ibu. Tapi ketika sudah ibu sudah sakit, kelas 3, kelas 4 itu saya benar-benar yang nggak belajar, benar-benar yang sekolah ya udah sekolah aja, oh besok sekolah ya udah masuk gitu, nggak belajar. Tapi kalau ngerjain tugas iya ngerjain gitu, cuman kalau untuk belajar tuh enggak. Sampai akhirnya saya itu apa ya, dapat nilai kan rendah ya, pakai ulangan berarti 50 di sekian gitu, apalagi buat ulangan matematika gitu kan ya, itu biasanya jadi momok bagi banyak anak gitu kan. Ketika itu saya pernah dapetin nilai di bawah 50 kalau nggak salah di kelas 3 SD itu, dan sama gurunya itu disuruh minta tanda tangan ke orang tua. Biasanya gitu ya kelas SD ya, disuruh minta tanda tangan ke orang tua. Akhirnya karena saya takut kan nilai saya jelek gitu nanti dimarahin gitu, jadinya saya tanda tangan sendiri pak. Itu tanda tangan orang tua? Iya gitu, ngejiplak ya, tanda tangannya. Tapi pak ngejiplaknya itu belok-belok, intinya kelihatan lah kalau itu tuh punya saya yang copy gitu kan ya. Nah akhirnya dipanggil lah saya sama guru itu. Ini kamu ini ya tanda tangannya tanda tangan sendiri ya gitu gitu gitu. Terus saya nangis di situ, saya takut kan, takut dimarahin. Tapi akhirnya dari situ saya tuh belajar kalau intinya kita tuh nggak perlu lah kita tuh menutupi atau membohongi kekurangan kita, apalagi sama keluarga sendiri. Biarkan keluarga itu tuh tahu apa adanya kita gitu, karena kemana lagi kita bisa berlindung, bisa apa mendapatkan motivasi kalau bukan yang pertama itu dari keluarga gitu. Dan belajar kaitannya dengan pelajaran. Menurut kamu, selama kamu menempuh 6 tahun pendidikan di SMA dan SMA, pelajaran apa yang paling berharga yang akhirnya itu menjadi fondasi atas kesuksesan kamu atau prestasi yang kamu raih saat ini?
Iya, jadi itu ketika dari SD, SMP, SMA saya itu sangat menyukai guru yang tidak hanya memberikan materi, tapi beliau itu juga memberikan nasihat-nasihat. Jadi di sela-sela beliau mengajar itu tuh pasti ada kayak nasihat satu kalimat, dua kalimat yang disampaikan, dan itu saya simpan gitu Pak waktu itu. Saya tulis di kertas, dicatatkan. Sekarang kayaknya udah gak ada Pak. Udah lama soalnya, udah gak ada kayaknya. Nah, kayak gitu saya ingat-ingat kayak gitu, biasanya segitu Pak. Jadi hal itu yang memotivasi saya, karena kalau kita hanya belajar materi aja ya udah sebatas itu aja, kita nggak belajar tentang kehidupan dari guru itu. Makanya saya sangat berharap gitu ya, guru-guru di Indonesia ini khususnya nanti tuh bisa selain memberikan pelajaran materi tapi juga memberikan motivasi-motivasi, karena hal itu yang bisa membangkitkan semangat setiap anak itu untuk meraih cita-citanya gitu. Tadi menarik tadi guru-guru kan, saat ini sedang kuliah. Iya. Yang guru yang ngajar di kampus namanya dosen. Iya betul. Nah, apakah sekarang sudah ada dosennya? Iya. Sela itu selama di kelas yang mencerminkan seperti sosok dosen idaman atau guru idamannya Sela? Ada. Ada. Ada Pak. Ada lah satu yang lagi disebut ya. Ada. Sambil ngasih petua-petua. Iya gitu. Dan saya suka sekali ada di dekatnya gitu Pak Edinya. Jadi dosen favorit saya gitulah. Oh gitu. Gimana jadi dosen favorit kan biar saya belajar biar menjadi dosen favorit. Sekalian ya Pak ya. Gimana ya? Saya juga bingung Pak, saya belum jadi dosen. Iya. Kamu suka sama dosen tersebut? Apa yang kamu suka? Gitu? Yang saya suka itu karena satu visi dan satu misi. Satu visi dan satu misi. Gimana taunya kalau kamu dan dosen tersebut satu visi dan misi? Ya pertamanya kan dosennya ngajar nih ya, ngajar di satu mata kuliah gitu ya kan, kita sebagai mahasiswa itu melihat dan juga memperhatikan gimana cara bicaranya, terus prestasi apa yang sudah pernah diraih sama dosen itu, pengalamannya apa aja kayak gitu-gitu Pak. Jadinya dari situ tuh kita bisa melihat, oh yang kayaknya gini sesuai deh sama aku, kayaknya aku pengen deh jadi dosen, jadi dosen seperti ini gitu. Iya. Kalau saya dan Adam sih suka guru yang tidak hanya ngasih materi saja, tapi ngasih jam kosong. Iya itu kadang dinanti juga ya Pak, ya kadang dinanti. Nah selanjutnya masih tentang belajar. Iya. Menurut Sela, tantangan belajar ya generasi Z. Sekarang generasi Z masih generasi Z ya. Nah itu apa tantangan dalam belajar? Kalau ditanya tantangan dalam belajar itu tentunya banyak banget dan setiap orang itu beda-beda ya. Kalau dari saya sendiri, tantangan belajar yang pertama itu ya masalah hati sih Pak ya. Hati? Iya hati Pak. Karena kan kalau kita nggak mood gitu, hatinya lagi nggak enak gitu, nggak tahu kenapa tapi kayak males aja rasanya mungkin ya. Atau rasanya tuh kayak apa habis diputusin misalnya kayak gitu kan, jadi ngaruh banget Pak ke prestasi kan gitu. Terus juga dijauhin sama teman-teman atau gimana gitu kan pasti ngaruh sih. Masalah keluarga juga. Jadi dengan teknologi era 5.0 ini banyak tantangan apa banyak kemudahannya menurut saya? 50-50 sih ya Pak ya. Iya, salah satu tantangannya itu juga kan sekarang generasi Z itu nggak bisa lepas dari yang namanya HP ya. Di mana HP, di HP itu ada sosial media, ada TikTok, ada Instagram. Di sana itu banyak apa? Misalnya informasi-informasi atau berita-berita yang terlalu banyak menurut saya, terlalu banyak dikonsumsi oleh mereka sehingga mereka itu seringkali terserang overthinking gitu. Overthinking. Ada iya. Overthinking nggak ada? Iya, overthinking. Ngomong-ngomong tadi masalah hati, udah ada kasih hati bu? Belum, saat ini belum. Belum. Tapi pernah. Pernah gimana maksudnya? Punya kasih hati. Sampai SMA. SMA tuh saya ini, saya nggak ini pak, nggak pacarannya. Sudah pacaran? Iya, kebetulan nggak pacaran, soalnya dia bilang saya sudah punya pacar. Berarti tetap sebelah tangan? Enggak juga Pak, soalnya dia juga suka sama saya, tapi dia gak bisa ninggalin pacarnya.
namanya apa itu? Gimana? Grogi apa itu namanya? Pertarungan antara super ego dan ego apa gitu? Oh gitu, dia lebih memilih. Iya, dia tidak bisa memilih di tempatnya, jadi saya yang pergi. Kenapa enggak dua-duanya aja? Waduh, itu enggak, saya tidak berniat untuk bisa dipoligami gitu Pak. Oh, gitu. Setuju ya kan, ini ya. Maksudnya pacaran ya poligami hati juga saya enggak mau Pak. Enggak mau poligami hati? Enggak, cowok kamu lagi juga udah punya cewek, suka lagi sama kamu ya kan? Iya, ya nggak tahu ya Pak ya, gimana lagi namanya hidup, tapi dari situ kan saya belajar. Iya, apa yang dipelajari? Jangan jadi pelakor. Enggak bercanda. Saya enggak ngerebut dia sebenarnya. Yeah. Cuman ya kebetulan aja ada di suatu momen di mana ya kita bisa ketemu gitu aja. Kita bisa bertemu dan menjalin gitu, hubungan terlarang. Berarti cowok itu dengan pacarnya resmi kamu dia sama kamu berarti ya, FWB berarti loh dia enggak Pak, FWB kan kesannya ini ya, FWB kan kesannya kayak negatif banget gitu ya. Pak iya berarti ilegal aja iya ya itu gitu lah. Tapi memang Sela, dalam hidup itu masalah itu kadang kita dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang salah ya. Iya itu gitu. Itu ya waktunya salah aja gitu. Iya, tapi meskipun dia udah sekarang Pak, kayak udah beberapa tahun berlalu Pak. Dia juga sudah putus sama pacarnya. Terus dia balik lagi ke saya enggak mau Pak. Loh ya ngapain? Kayak enggak usah lah, kan dulu udah tahu dia aja bisa ngaduain pacarnya. Kan enggak mungkin juga hal itu terjadi pada saya kan. Karena dia pernah kayak gitu. Enggak menutup kemungkinan dia kayak gitu juga sama saya. Oh iya, berarti kamu lihat track recordnya ya? Iya betul. Iya. Oke. Lanjut ke second B, ke yang kedua, perspektasi. Nah jelas saya udah baca subinya Sela itu kan salah satu prestasinya yang saya ingat itu menyanyi ya. Iya, aduh. Iya, menyanyi ya. Aduh, jangan dicoba ya Pak. Coba dong. Aduh, nah, menyanyi. Iya. Nah, tadi kata Sela, orang pintar itu ada dari game, ada yang dari yang rajin. Rajin. Iya. Nah, menyanyi itu, kata menyanyi itu bawaan apa? Mengasrati vokal sendiri. Jujur ya Pak ya. Jujur itu menurut saya bawaan. 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 Apa? Iya, ada ibu. Ada ibu. Iya, dan kakak juga. Kakak memang faknya di sana. Jadi guru seni kan Pak? Iya, dulu ya lulusan seni drama. Unesa? Iya, seni drama tari dan musik Unesa. Sekarang ada di mana? Sekarang ngajar di Aras Baya, SMA 1 Aras Baya. Bangkalan? Iya, Bangkalan. Boleh gak saya podcast dengan kakak? Oh, boleh. Boleh nanti lah, gampang gitu ya di belakang. Menarik gitu, dan sekarang iya. Iya, sekarang jadi guru vokal juga. Laki-laki? Perempuan juga, mungkin. Iya. Serius ini? Iya, serius Pak. Kalau yang namanya diantar ke sini. Oh iya, siap. Oke. Nah, lanjut nyanyi. Nah, ya nyanyi tadi itu karena saya itu enggak sering latihan juga. Ya udah ngalir aja kayak oh, ini ada lomba nih misal ya. Ada lomba nih di sini. Dilihat dulu tanggalnya. Oh, tanggalnya kayaknya hadiahnya ada dulu ya. Hadiah maksudnya enggak terlalu. Kalau saya ada lomba biasanya dulu lihat juga. Saya enggak lihat tanggal. Saya tuh ngejar tanggal sama sertifikat aja. Gitu. Jadi lihat tanggalnya dulu sekiranya bisa, oh sekiranya free nih tanggal segini. Oh ya udah ayo ikut gitu. Sertifikat itu penting. Menurut saya penting ya Pak ya. Kalau sertifikat penghargaan kan bisa menambah CV kita dan juga menaikkan value kita di mata orang yang akan mempekerjakan kita. Ya udah sih, coba nyanyi gimana? Aduh, ya Pak. Diminum dulu terus nyanyi biar nggak sakit. Wah ini ada nih yang sering dengar saya nyanyi nih ada. Iya Pak, dia itu teman SMA saya Pak. Teman SMA dulu. Iya. Tapi kamu dari SMA punya band apa punya grup vokal? Iya SMA itu fokus sama nasyid, namanya tuh kayak grup vokal Islam. Berarti ada kenal juga sama Nisa? Ada nasyid juga nggak? Sama Nisa. Nisa apa?
Alisa tuh Lisa. Enggak ya, enggak kenal Pak. Beda jurusan, dia IPA. Nah, kamu kenal sama Lisa? IPS. Iya, kamu kenal sama Adam? Saya sama Adam itu kebetulan ikut lomba teater waktu itu. Anak teater nih? Iya, anak teater. Waduh, boleh podcast sama saya. Anak teater, inspirator di sini. Teater juga? Enggak, Pak. Udah vakum, Pak. Oh, berarti dulu sempet kan? Iya. Udah podcast sama saya. Berarti udah kebanyakan nasir? Pas waktu SMA itu fokusnya nasir. Sekarang? Pas SMP itu, Pak, saya band-benan. Pas SMP itu ada grup band sendiri. Ada ekskulnya juga waktu itu, kebetulan dia sampai satu. Dan sempet juga meraih penghargaan gitu waktu ulang tahunnya Bangkalan, kalau nggak salah. Terus pas SMA itu tobat ceritanya. Karena pas masa-masa kelas saya itu menurut saya ya, dia kayak gitu. SMP. Masih remaja udah masa kelas. Ya karena adalah cerita. Iya, namanya juga hidup ya. Iya, okay. Nanti mungkin dibahas di yang siap. Sesi itu. Sekarang nyanyi dulu lah, pengen tahu suaranya ini. Aduh. Mendung-mendung ini kan ngopi, denger suara sompan gitu kan. Dikit aja ya, Pak. Iya, dikit aja. Nanti banyaknya setelah podcast. Iya. Oke, coba. Mungkin teman-teman tahu juga nih lagunya. Lagu lama sih. Lagu lama, tahun berapa itu? Kurang tahu saya. Saat aku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam darah. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Udah ya, Pak ya? Nanti banyaknya setelah podcast ya. Banyak tawaran, maksudnya. Iya, betul. Dan memang sekarang masih sering nyanyi nggak? Sekarang tuh nggak sih, nggak terlalu. Enggak. Soalnya udah fokus sama yang lain. Fokus sama yang lain? Oke, tadi prestasi apa aja menyanyi? Terus menurut kamu, yang menurut kamu itu menjadi prestasi kamu itu apa lagi? Tahun kemarin itu lolos ini, program kreativitas mahasiswa. TKM? Iya, itu tingkat nasional. Dan lolos pendanaan di situ. Tambah duit kamu? Iya. Dapat bagian ya, Dan? Enggak, saya juga dapat bagian. Iya, dapat duit, tapi kan di untuk merealisasikan apa yang sudah ada di proposal. Itu Pak, jadi nggak dipakai sendiri duitnya gitu. Ada lebihan dong? Nggak ada, kurang ya ada Pak. Bisa sama mobil, kandang mobil adanya Bakalan atau base camp, tau ya Dan? Ya boleh Pak. Nggak boleh? Boleh. Waduh, kalau nggak boleh posesif ya Dan? Lebih komputnya PKM apa itu? PKM PM, pengabdian masyarakat. Ya apa anunya? Oh, judulnya. Judulnya itu pencegahan residivis di masa mendatang dengan melakukan pelatihan mental psychological well-being kepada narapidana narkoba di rutan waktu itu. Saya lagi tertarik psikologi nih saat ini karena saya juga ngajar psikologi pendidikan di Fakultas Sebelah FIP. Nah, tadi saya tertarik, tadi saya baca juga sih psychological well-being itu detailnya di mana ya? Di psychological well-being itu detailnya gimana? Oh, detailnya. Jadi psychological well-being itu kesejahteraan psikologis, di mana suatu ilmu gitu Pak, yang apa namanya, yang mendeteksi tentang apa yang mempelajari tentang kebahagiaan seseorang gitu Pak, kayak gimana seseorang itu bisa menerima dirinya dengan apa adanya. Kayak gitu, terus juga gimana dia tuh bisa menerima semua masa lalunya yang udah terlewati. Kan kalau di narapidana narkoba itu kan kayaknya pas banget gitu kan, mereka udah melakukan suatu kejahatan yang mungkin itu merupakan masa kelam mereka. Nah, gimana caranya mereka itu bisa bangkit dari hal itu, kayak gitu. Gimana caranya mereka tuh ngejaga nantinya tuh bisa ngejaga lingkungannya biar nggak ada di lingkungan yang toksik lagi gitu. Gimana caranya mereka menjalin hubungan yang baik dengan teman-temannya gitu, dengan orang lain gitu. Oke, menarik tadi psikologi ya. Nah, menurut kamu ya kedepannya nih, kamu kan udah banyak kegiatan terkait dengan psikologi dan sosial ya. Apakah kamu dengan mengadakan PKM itu ada keinginan kamu tuh membuka praktek sebagai psikolog atau apa gitu?
Kalau membuka praktek sebagai psikolog itu menyalahi kode etik psikologi, Pak. Iya, jadi kalau mau buka praktek psikolog itu kan harus S2 dulu. Oh, gitu. Iya, S2 profesi. Nanti baru jadi psikolog. Nah, gitu. Dan di situ juga ada pilihannya gitu kan ya, mau jadi psikolog klinis, psikolog psikologi industri organisasi atau mau jadi psikolog anak, psikolog pendidikan gitu. Ada cabangnya lagi gitu lah ya. Jadi kalau untuk lulusan S1 psikologi itu biasanya hanya sebatas sebagai konselor. Itu masih di bawahnya psikolog. Di bawahnya. Tadi Balbi itu menurut saya akan menerima ketidaksempurnaan atau kecacatan kekurangan masa lalu. Nah, kamu tahu penyanyi Yura Yunita? Tahu. Nah, saat nyanyi sekarang dia lagi sering-seringnya membuka apa ya, menampilkan kekurangannya. Nah, iya. Buat pas make up gitu. Nah, iya gitu. Tahu ya? Iya, tahu. Apakah itu termasuk dari psikologi well-being? Iya, karena itu merupakan salah satu dimensi psychological well-being yang namanya self acceptance, penerimaan diri. Dan itu dimensi yang pertama harus dilakukan untuk bisa mewujudkan psychological well-being. Self acceptance. Oh ya, penerimaan diri. Ya gitu. Jadi apa dengan cara dia apa menghapus make up-nya dan menunjukkan ini loh kekurangan di wajah saya, misalnya jerawatan, ada bekas jerawat dan lain sebagainya. Ya dari situ dia bisa apa menerima dirinya dengan apa adanya dan bisa enggak terlalu overthinking loh tentang itu, kayak ya udah aku kayak gini dan aku bahagia sama diriku yang sekarang. Bahagia dengan diri aku sekarang. Iya. Nah, tapi terkadang ketidaksempurnaan kita itu tidak diterima oleh orang lain. Nah, itu yang jadi masalah betul. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah seperti itu? Ketidaksempurnaan kita tidak diterima oleh orang lain. Ya, sebagai manusia menurut saya itu memang kita tuh gak mungkin ya semua orang itu suka semua sama kita. Pasti ada aja yang gak suka, satu, dua, sebagian, banyak orang yang gak suka mungkin. Tapi ya itu adalah hak mereka untuk tidak suka sama kita. Kita sendiri juga punya hak kan untuk tidak suka sama orang lain. Enggak, kalau saya suka semua. amin. Lagi-lagi gitu. Tergantung tingkat pengetahuan, pengalaman, kebijaksanaan orang. Betul. Nah, kalau saya tuh ingat dahulunya Habib siapa. Kita tuh udah sibuk nih. Kita tuh memusuhi nafsu dan setan dalam diri kita. Kenapa kita sibuk-sibuk memusuhi orang lain? Iya, seperti itu. Kita juga hanya punya satu mulut dan dua telinga, Pak. Kita cuma punya dua tangan. Jadi yang bisa kita tutupi hanya telinga kita. Kita nggak bisa ngomong ke semua orang kalau enggak, aku tuh nggak kayak gitu, aku tuh baik, aku begini-begini. Nggak bisa ngomong kayak gitu, capek sendiri nanti, kan ya? Iya. Jadi ya udah, nggak usah terlalu dipikirin aja. Tetap jalan di jalanmu lagi. Saya pernah jalan di jalan orang lain. Oh ya, pernah. Gimana ya rasanya? Di belakang itu kan dia jalan, saya jalan di belakangnya. Jalan orang lain. Ikutin berarti itu orang. Terus gimana, Pak? Gak jadi diri sendiri dong? Dia jadi diri sendiri setelah ikut orang lain. Apa kebalikannya tuh? Oh gitu. Yeah. Ya nggak apa-apa kan, setiap orang juga punya jalannya masing-masing ya. Jadi kalau memang dari bapaknya sendiri itu merasa bahwa oh dengan mencontoh dia mungkin menjadikan si orang itu sebagai role modelnya bapak gitu ya, nggak apa-apa, benar itu juga nggak salah juga gitu kan. Kan tadi yang dipermasalahkan gimana kalau orang lain itu nggak suka sama kita gitu. Yang salah sih ya? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah, Pak. Yang salah itu di pom bensin ngisi bensin kelebihan, akhirnya tumpah deh bensinnya. Iya. Salah. Iya, salah hal gitu. Jadi role model ya? Iya. Menarik ini. Saat ini apakah kamu punya role model? Punya. Siapa? Dosen saya, Pak. Dosen? Kamu lagi dosen itu ya? Iya. Gak ada toko nasional, toko Indonesia yang inspiratif gitu? Toko Indonesia, kayaknya gak ada, Pak. Dosen kamu siapa, cowok? Cewek, Pak. Kalau cowok kan bahaya, ya, Pak. Ya, enggak, karena kita kan meniru prestasi. Pikirannya, Cewek, Pak. Saya anggap ibu saya sendiri juga. Beliaunya anggap kamu anak, kan? Gak tahu, tapi saya anggap ibu aja. Gak apa-apa ya. Oke,
Kayaknya dosen kamu luar biasa ya. Menurut saya, di mata saya luar biasa memang. Rumahnya di mana? Mana ya Mbak Yager sih Pak kayaknya? Main dong sana ya. Ayo. Saya podcast gitu. Iya, kalau mungkin beliaunya. Apa di kampus Indonesia aja gitu ya? Wah, mungkin di rumahnya aja Pak. Rumahnya aja ya? Gak tau juga ya Pak. Nanti kamu kamu main dulu ya ke sana. Nanti ada yang memperingkat. Jauh kan dengan hadiahnya. Semester berapa? 6 Pak. 6, udah KKN? Lagi magang. Kita ini gak ada KKN, katanya industri. Kemarin ada satu informasi KKN, saya dari DPL. Iya, SI yang ada. Iya, yang industri gak ada. Oke. Okay. Jadi prestasi menurut kamu yang paling berkesan berharga itu tadi? Iya, dan juga berhasil menulis buku, beri SBN, itu. Yang mahir nulis? Sebenarnya kalau mahir kan gak tahu ya, kan orang lain yang menilai. Enggak. Yang enggak, siapa? Saya pernah baca CV-nya siapa tuh? Nulis di buku ada kompetensi di mahir nulis itu loh, platform mahir nulis. Enggak, ini buku solo kamu? Solo, solo sama gabung sama teman-teman PKN kemarin. Hmm. Itu sih yang menurut saya ya luar biasa, enggak nyangka gitu saya bisa layan itu. Ada menyangka enggak? Enggak, Pak. Belum tahu ya, Pak. Ini bukunya belum rilis sebenarnya. Tapi cuma di podcast ini aja saya sama di CV itu ya. Yeah. Iya. Nanti salah satunya saya dapat buku dari saya, karangan saya. Nanti PDF. Oh, PDF. Itu udah ISBN. Saya versi setengah udah habis. Siap, makasih Pak. Sama-sama. Tapi memang suka menulis. Sebenarnya kalau suka menulis itu dari lama ya Pak ya. Dari lama banget sih, dari zaman SMP mungkin ya, atau SD. Saya tuh dulu sukanya dia menulis ilmiah apa fiksi? Dulunya sih menulis fiksi. Fiksi. Suka bikin cerpen puisi gitu. Suka banget itu zaman SD. SD. SD zaman SD. Imajinasinya apa SD? Menulis cerpen. Kalau mulai SMP kan biasanya percintaan gitu kan, hati. SD itu imajinasinya apa? Ya hati juga Pak. Hati juga. Tapi bukan berarti saya dewasa sebelum waktunya, enggak loh ya, enggak. Kan cuman ini, kalau saya itu dulu zaman SD itu sering nonton film-film Disney. Disney, terus juga suka nonton FTV Pak. FTV di, ya itulah di salah satu stasiun televisi gitu ya. Di sana, dimana saya tuh, di sana tuh kayak ya belajar gitu menurut saya. Belajar tentang percintaan gitu di sana. Akhirnya saya mengalami sendiri. Mengalami sendiri tuh suka sama cowok misal kayak gitu. Zaman SD itu saya tuh bikin di surat. Dulu kan belum terlalu booming BBM dan lain-lain. Boomingnya kan pas saya kelas 6 kan. Yeah. Nah, di situ saya nulis di kertas gitu. Ya, perasaan saya, nulisnya perasaan saya, sedikit puisi gitu-gitu, kalimat-kalimat yang indah gitulah. Nah, terus saya taruh tuh di bangkunya dia. Kan ada kayak apa ya, kayak punya dia tuh cowok yang kamu iya cowok yang saya suka. Kamu pasti suka, sudah suka sama cowok. TK suka juga. Lo kan suka sama cowok itu kan fitrah Pak. Oh iya, iya tidak TK kan ya, menurut saya itu sangat normal ya. Normal, tapi ya ini kan sukanya kan suka doang ya, enggak yang gimana ya. Kan cuma kan oh, itu ya, suka punya dia ya. Ya saya kelas berapa ya? Maksudnya dihargai itu dia baca, dia bales, itu kan dihargai. Oh iya. Gitu, kayak gitu, tapi ya tidak berjalan dengan mulus juga. Yang namanya masih SD kan biasa, kayak gitu Pak. Masih ada sosoknya? Ada. Teman di rumah? Enggak, di SD. Di SD, dan kuliah ya? Kuliah. Ya oke, okay. Luar biasa prestasinya. Selanjutnya adalah berkarya. Menurut Tresela sendiri itu, Tresela itu sampai detik ini udah ada karya gak yang dihasilkan apa?
Nah itu tadi berkaitan sama tentang menulis tadi kan ya. Ada dua buku beri SDN yang sudah saya sebutkan. Terus juga satunya tuh artikel, artikel jurnal. Dan Sinta? Belum punya Sinta Anda? Iya. Oke, okay. Apakah jurnalnya saya itu berlaku lulus kuliah dengan menulis artikel jurnal di Sinta? Seingat saya iya. Sudah berlaku itu? Seingat saya gitu, kalau dilihat dari kakak tingkat tuh kayak gitu Pak. Ada gitu ya? Iya ada kayak gitu. Apakah tertarik? Sangat-sangat tertarik Pak. Iya, tapi cocok gitu ya? Iya. Tinggal bayar gitu ya? Iya. Tapi kalau nggak salah itu berlaku pas zaman Covid nggak sih Pak? Nah itu dia, makanya saya tanya itu. Seingat saya tuh zaman Covid itu, makanya kakak tingkat ada yang kayak gitu. Kalau sekarang kan sudah mereda ya, saya nggak tahu masih ada Pak. Kadang namanya berkarya itu dari prestasi, pertama dari prestasi dalam diri kita berkarya itu ya. Contohnya kayak misalnya Tresella ini ada prestasi bakat, skill nyanyi, bisa berkarya dengan membuat lagu-lagu. Iya. Nah, ada kalanya karya itu kita ATM ya kan, amati, tiru, dan modifikasi. Kayak saya ini kan berkarya dengan podcast ini. Menurut Tresella itu akankah berkarya dengan satu atau dua ini? Apa tadi? Yang dengan berkarya dengan prestasi yang sudah dimiliki atau yang kedua menurut mengamati ya karya orang lain. Menurut saya dua-duanya oke ya. Iya. Maksudnya yang ingin yang lebih ingin dikembangkan. Tentunya dengan prestasi sih ya Pak. Prestasi. Yang membuat karya, bukan meniru ya. Iya, membuat karya. Mbak Lahmat ini udah buku itu ya. Iya, membuat. Berarti ada keinginan untuk membuat lagi. Lagi ya, ada jelas. Ada. Kalau detik ini, kalau seandainya pengen nulis buku itu buku tentang apa? Oh, enggak bisa di-spill Pak, nanti ya. Nanti ditunggu aja ya. Ya tapi ya. Ilmunya apa fiksi? Ilmiah. Yang fiksi udah gantian gitu Pak, gantian. Kalau saya lebih suka nulis fiksi ya, kalau enggak. Ya Bapak kan sastra ya, lebih cocok banget kalau di fiksi. Saya nulis ilmiah kalau kebutuhan publikasi dosen aja. Oke, berarti sekarang kontribusi. Menurut Presela, Sela itu udah berkontribusi dulu buat lingkungan terkecil yang di sekeliling atau untuk yang luas bangsa dan negara? Dari yang kecil dulu ya. Silakan. Dari yang kecil dulu itu menurut saya bagi keluarga dulu ya, keluarga. Yang kecil bagi keluarga saya sudah ya lumayan bisa lah yang menerapkan apa ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama kuliah ke dalam keluarga. Soalnya namanya keluarga kan gak mungkin ya gak ada masalah ya. Pasti ada aja kan masalah kan, tapi kan gimana cara kita mengatasinya dengan baik, dan itu saya dapatkan di psikologi. Luas lingkungan lebih luasnya? Lebih luasnya pertemanan. Pertemanan? Pertemanan itu gimana ya? Ya sekarang saya ngerasa lebih baik loh Pak daripada dulu zaman saya SMA. Saya itu galak loh Pak. Iya zaman-zamannya galak. Cuek galak gitu. Tapi sekarang tuh adalah hal yang membuat saya tuh bisa memperbaiki diri dari yang dulu. Sampai sama teman-teman saya tuh, teman-teman sekelas itu tuh pada bilangin kayak kucing aja takut loh sama kamu gitu. Cuman kucing mungkin bayangan setan gitu. Iya sama digituin. Berarti kamu judes kayak diem terus gitu, kayak gak mau bicara kalau gak penting kayak gitu gitu lah. Sekarang sudah berubah. Sekarang sudah berubah sejak kuliah ya. Sejak kuliah. Apa yang menjadikan kamu berubah? Ya karena banyak hal tentunya. Apa ya? Banyak lah Pak. Ya intinya tuh namanya kita hidup kan nggak mungkin statis ya. Pasti kita harus bisa beradaptasi, ya kan ya. Harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Ya mungkin di lingkungan perkuliahan itu tidak memungkinkan untuk saya bersikap seperti saat saya SMA. Pantesan dulu pas SMA nggak ada cowok yang deketin gitu. Ada, kan saya bilang ada, tapi cowoknya udah punya pacar. Kayak gitu. Oke. Ada Pak, ini juga deketin saya ini Pak. Ada ini. Iya, tapi saya nggak mau.
belum bisa menerima saya itu susah buat sama rendang dampak ini waktunya masih temenin saya, orangnya masih baik. Semangat dong. Cewek itu nanti lulus juga udah. Kalau kita ngasih perhatian. Yang penting sabar. Sabar dong. Kok malah yang ketemu? Iya bang. Oke, berarti partnya sudah semua ya? Iya udah. Apalagi Pak? Hmm, saya pengen itu spill UNESA ini. Aduh, kenapa ya? Psikologi di UNESA itu pendidikan apapun nih? Oh itu. Kalau psikologi di UNESA itu murni. Murni. SPSI nanti akhir lulusannya. Kalau yang pendidikan berarti gelarnya tetap sama apa ada pendidikan? Kalau psikologi pendidikan maksudnya, psikologi pendidikan itu masuk di bimbingan konseling. Oh. Ya jadi bimbingan konseling itu adalah psikologi pendidikan gitu. Oh BK itu. Ah iya betul itu SPD. Menurut kamu kuliah di UNESA itu ada nggak sih apa ya namanya ya tantangannya kan kota besar tuh ya kan okay. Dengan pertemanan circle pertemanan yang lebih luas iya luas dan multi juga gimana rasanya kuliah di UNESA tanggapannya komentarnya rasanya seru sih seru soalnya kan apalagi saya kan dari Bangkalan ya dari daerah di sana bukan domisili saya ya, gitu betul. Saya tinggal di lingkungan yang baru, di sana saya banyak sekali mengenal teman-teman baru dari berbagai suku, dari berbagai daerah, dengan berbagai latar belakang keluarga yang berbeda. Kan itu sangat memberikan apa ya, suatu pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu Pak sama saya. Kayak gitu, terus juga gimana caranya kita bisa menjaga lingkungan pertemanan agar nggak sampai terjerumus kayak gitu-gituan. Gimana ya? Kalau dari saya sendiri itu yang pertama ya seperti yang diajarkan oleh orang tua saya, dijaga sholatnya. Dijaga sholatnya intinya tuh apa namanya? Kalau enggak mepet banget ya, pokoknya harus banget sholat gitu, harus selalu itu. Kayak gitu biar Allah tuh menjaga kita gitu kalau dari saya gitu. Terus juga menghindari perkumpulan yang sekiranya kurang jelas gitu. Ada perkumpulan yang gak jelas? Loh bukan gitu Pak. Maksudnya tuh kayak misal perkumpulan yang kurang jelas dan kurang penting gitu loh Pak. Kayak misalnya terlalu banyak hangout sama teman-teman. Nah, ada teman-teman kayak gitu. Ya namanya pertemanan kan ya banyak lah ya yang macam-macam lah modelnya. Pernah habis kuliah Pak? Ayo kesini yuk, kesitu yuk, gitu. Banyak yang kayak gitu, banyak. Tapi ya, kan kita kuliah itu tujuannya untuk belajar ya, bukan untuk bersenang-senang kayak gitu. Apalagi orang tua di rumah, orang tua di kampung itu kan mengusahakan gimana caranya biar bisa cukup untuk kita itu sampai lulus kuliah kan gitu. Tapi masih zaman sekarang tuh kadang tuh, wah jalan-jalan capek kuliah terus. Menurut kamu, emang kuliah capek? Menurut saya kuliah itu nggak capek ya, nggak capek, seru. Padahal kan butuh healing kuliah capek gitu. Nah itu tentang healing itu yang sering kali disalahartikan sama mahasiswa, ya sama mahasiswa aja ya, sama banyak orang, sama banyak orang, dikiranya healing tuh pergi ke tempat-tempat yang indah yang mereka suka. Padahal nggak harus kayak gitu Pak, healing itu kan dalam psikologi artinya kan penyembuhan diri, dimana kita itu ya menyembuhkan diri, menyembuhkan luka batin yang ada di dalam diri kita gitu. Dan caranya setiap orang tuh beda-beda. Ada memang yang orang itu cara menyembuhkan dirinya dengan apa namanya bermeditasi di suatu tempat misalnya gitu, dengan mengunjungi tempat yang kayak gunung, pantai kayak gitu-gitu. Tapi ada juga orang itu yang cara healingnya adalah dengan melukis misalnya kayak gitu, atau dengan membuat jurnal pribadi kayak gitu Pak, dengan mendengarkan musik mungkin ya, ada yang kayak gitu juga. Jadi bagi teman-teman yang apa ya, yang nantinya tuh merasa sedang terluka atau butuh healing gitu ya, jangan ngikut-ngikutin teman-teman yang lain gitu, jangan ikut-ikutan gitu loh cara healingnya, karena setiap orang itu punya cara healing yang beda-beda. Dan misalnya kita ikut-ikutan ya Pak ya, misalnya Bapak sukanya pergi ke pantai gitu buat healing, terus saya juga ikut-ikutan nih pergi ke pantai buat healing. Ntar padahal itu tuh bukan cara healing yang tepat buat saya.
tapi saya tetap ngikutin karena biar ikut tren gitu ceritanya. Akhirnya saya ikut, sudahnya saya ikut, saya pulang ke rumah. Nah, apakah luka yang saya rasakan itu sudah sembuh ketika saya pergi ke pantai? Kan tidak. Ya, makanya kita jangan ikut-ikutan gitu. Cari cara yang tepat buat kita untuk healing gitu. Healingnya kesalahan apa? Kalau saya itu apa ya? Berdiam diri di rumah, jujur ya. Di kasur. Enggak harus di kasur. Kayak ngelukis saya suka. Ngelukis. Suka. Ada kanvas buat di rumah. Ada. Sekarang kan ini Pak lagi zamannya paint by number namanya. Jadi itu kita melukis berdasarkan angka-angka yang sudah ada di kanvas. Gitu. Jadi lebih mudah melukisnya, juga tinggal ngikutin aja warnanya warna apa. Salah satu healing. Iya, terus juga nyanyi juga itu jadi healing saya. Nyanyi bikin itu. Cover tuh itu. Oh, gitu. Ya, jadi kalau mungkin di Instagram saya ada cover-cover itu kebanyakan curahan hati gitu. Tapi enggak di apa sih? Enggak di privat akunnya. Oh, di privat. Privat. Di privat ke. Soalnya ini Pak, dulu pernah ada lah pengalaman apa ya? Cerita enggak ya? Saya boleh follow enggak? Kan udah, Pak. Udah. Kemarin. Sebenarnya gimana? Ya adalah cerita yang membuat saya ingin nge-private akun Instagram saya gitu. Tentang masalah hati juga. Iya. Memang luar biasa berliku-liku perjalanan cinta saya. Mungkin karena saya terkesan muda, tapi perjalanan cinta saya yang berliku-liku. Karena Allah kan emang gitu ya Pak ya, masihnya tuh seimbang. Gitu. Nah oke, jadi saya kalau lagi podcast dengan orang tuh sambil mikir pertanyaan apa lagi. Saya nongol pertanyaannya nih. Okay. Dengan prestasi dan karya sekeren ini yang telah dimiliki oleh Tresella, adakah sifat rasa bangga diri, tinggi hati, dan kalau memang ada itu, bagaimana mengkontrolnya agar tidak kebablasan menjadi orang yang arogan? Ya, namanya kita sudah mencapai suatu impian. Betul. Ya kan ya, sudah mencapai suatu impian, gimana ya, gimana kita nggak bangga sama hal itu, bangga terhadap diri kita sendiri itu menurut saya adalah satu hal yang penting juga, karena itu adalah suatu bentuk apresiasi kita terhadap diri kita sendiri, cara bentuk kita menyayangi diri kita sendiri gitu kan, cara bentuk kita berterima kasih kepada diri kita sendiri gitu. Tapi ya memang betul harus dikontrol. Gimana cara mengontrolnya? Cara mengontrolnya itu menurut saya dengan apa ya? Selalu baca Al-Qur'an. Di situ pasti ada lah ya. Ya intinya tuh enggak boleh jumawa kan gitu ya. Kita harus sadar sama posisi kita di dunia juga, kita kan biasanya banyak. Semuanya tuh bisa diambil dalam sekejap mata sama Allah. Kan gitu kan. Jadi dari situ kita belajar rasa syukur kalau misalnya sudah mencapai suatu hal yang kita inginkan. Terus juga jangan lupa untuk selalu melihat ke bawah gitu kan. Lihat orang-orang yang mungkin kurang beruntung, bersedekahlah di sana gitu. Pantes masih sama sekarang. Iya, kalau kalian lihat ke bawah. Beda lagi itu Pak. Beda lagi itu mungkin takut kali Pak. Masih saya atau deg-degan gitu. Jadi di bawah. Gitu. Kalau udah saya lewat, kata ke bawah gitu ya. Takut itu Pak. Jangan-jangan Bapak udah sekiler. Aduh. Sungkan kali sih. Iya, sungkan. Kayak sanggih sama kiai. Iya, iya. Kalau di Madura emang gitu Pak. Iya, gitu ya. Luar biasa 4 B tadi, berprestasi, berkarya, dan berkontribusi. Kalau nggak ada sesi berikutnya, sampai duhur, setelah ini saya ada podcast lagi. Oh iya Pak? Nanti kita ke sesi 2, tolong dipotong dulu, di stop dulu. Nanti masuk ke sesi 2, biar saya potongnya nggak itu.